Hari Jumaat ya? Last kali apa? Kamis. Hari Kamis tu, kamu dah tengok macam mana nak cari titik tengah. Dia ada dua. Kalau diberi graf, bukan diberi graf. Kalau diberi lasatan kartesian, okay, kamu boleh kira terus kan, cari titik tengah je kat mana kan. Kalau diberi nombor, kalau diberi nombor macam mana? Diberi koordinat macam mana? Saya nak cari titik tengah, diberi koordinat. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okey, itu bagi garis yang lurus. Yang kamu belajar itu diberi garis lurus. Mana pen saya tadi? Okey, cuba kamu tengok. Sekarang diberi pada kamu yang tak sama, tak sama paksi X dan tak sama paksi Y. Okey, saya tunjuk contoh. Kalau diberi sama, katakan titik ini ke titik ini. Nampak? Katakan ini R S. Kita ada satu titik di R sini, titik S di sini. Jadi dia punya titik tengahnya di mana? R dengan S, titik tengahnya kat mana? Sinilah kan? Apa koordinat dia? 4, 2. Wah, pandainya. 2, 4. Okey, kamu terus ambil tahu titik tengahnya kan? Kalau untuk yang lurus macam ni senang kan? Kalau yang ni? 2. Mana titik tengahnya? Katakan di sini ada M. Sini ada M. Mana titik tengah dia? 4. Sini ya? Sini titik tengahnya. Apa koordinat di tu? 4 per 4. Okey, itu garis lurus. Tapi sekarang kita nak tengok macam mana kalau dia garis dia tak sepaksi, tak selari dengan paksi. Kalau ini selari dengan paksi X, betul? Ya, ini selari dengan paksi Y. Betul? Macam mana kalau tak selari dengan paksi X dan tak selari dengan paksi Y? Kalau dalam graf ni senang sahaja. Okey, macam mana nak buat? Okey, kamu garis. Kamu garis. Kamu buat segitiga. Segitiga tepat. Yang macam kamu buat koordinat. Macam kamu buat yang mencari jarak tu kan. Kamu buat macam ni. Boleh nampak? Nampak eh? Macam tu. Lepas tu, kamu ada satu titik. Di sini. Di sini dengan di sini. Mana titik tengah dia? Sini titik tengah kan? Okey, kamu buat garis lurus. Macam tu. Okey, dari ujung ini ke ujung ini, mana titik tengah dia? Sini kan? Sini kan? Kamu buat garis lurus. Kat mana dia bersilang? Sini kan? Apa koordinat dia? 1, 3. Koordinat yang ini adalah? 1, 3. 1, 3. Itulah koordinat titik tengah dia. Boleh? Kenapa Anapi? Nak nangis rupanya? Kalau macam mana? Tulis saja. Nanti dulu. Saya ajar yang ini dulu. Kalau tulis saja pun ada. Sama juga. Boleh ada soalan? Boleh. Ada soalan? Boleh kan? Senang je kan? Boleh kan? Okey. Katakan dia bagi kepada kamu ini koordinat pada satah kartesian kan. Katakan diberi kepada kamu. Kalau macam ni. Lagi sekali kita buat. Sama, juga. Sama juga kan. Mula kamu buat. Mula kamu buat segi tiga tepat. Sini satu, sini satu. Kemudian cari titik tengah yang ini kan. Kamu tahu ni garis lurus. Yang ni mana titik tengah dia?
Mana ni? Sini ya? Okey ni. Mana yang bersilang kat sini? Berapa koordinat dia? 1, 4. 1, 4. Antara 4 je. Boleh. Okey, kita tengok yang kalau tak diberi. Oh, besar sangat pula, terlebih besar. Kalau tak diberi kalau tak diberi satah catisan tu kan, macam mana cara nak buatnya? Boleh? Macam mana nak buat? Buat macam hari tu saya ajar. Ha, betul saman. Okey, kata kita ada dua koordinat R S. R sama dengan negatif 2, 4. Ha, itu yang biru lah. Dan, oh ni tak tahu, tak tulis apa dianya. Katakan ni S. S sama dengan 6, 2. Okey. Sekarang soalan dia, cari koordinat titik tengah. Okey. So, kalau kita nak buat, kita buat satu, satu. Paksi X. Paksi X, ini X. Ini Y, betul? Okey, campurkan paksi X bahagi 2. Negatif 2 tambah 6 bahagi 2. Berapa? 4 bahagi 2. Berapa? 1, 2. 2 kali 1, 2 kali 2. Jadi, 2. Paksi X, 2. Okey, negatif 2 tambah 6 tahu macam nak buat? Tahu ya? Ha, jangan tak tahu lagi. Okay, paksi Y. Paksi Y sama dengan 4 tambah 2 bahagi 2. 4 tambah 2 6 bahagi 2. 2 kali 1 2 kali 3. 3. Jadi jawapan dia koordinat titik tengah tengah apa? RS sama dengan 2, 3. Bukan 2 per 3, 2, 3. Boleh? Nak tak? Ada soalan? Ada soalan tak ada? Boleh buat ya?